Saya udah periksa ke dokter suami istri, kata dokter sel telur saya kecil-kecil, suami kurang 1%. Maksudnya oligo ya ini ya. Sel telur kecil bisa diperbaiki, bisa hamil. Tidak perlu hopeless, hanya perlu kita kayak lebih berenergi aja gitu. Kalau mau dengan pola makan bagus, kalau mau dengan obat boleh juga, mau kombinasi keduanya juga boleh, atau mau memilih inseminasi yang jauh lebih mahal juga boleh aja gitu. Yang penting teman-teman itu ada effort untuk kesananya gitu, untuk usaha perbaikinya atau ya untuk promil, untuk berhasil hamil gitu. Yang pasti untuk kasus sel telur kecil dan oligo itu bisa diperbaiki ya. Untuk di kelas kita sendiri riwayat sel telur kecil itu sudah banyak yang berhasil, kemudian untuk riwayat oligo juga sudah ada yang berhasil ya Bun. Jadi untuk ke abnormalan secara jumlah sel sperma itu tidak mutlak selamanya akan seperti itu ya. Tidak mutlak selamanya akan seperti itu. Dia ada potensi bisa diperbaiki dan bisa membuahi secara normal lagi gitu. Bisa dibantu dengan program healing tubuh kelas 8 untuk program kakak ya. Bisa langsung gabung lewat link yang ada di bio kelas 8, ambil kelas rekomendasi kita, kelas GH Complete.